23 sampai dengan 29 Mei untuk jumlah responden khusus untuk Banten itu 800 responden dengan rilis-rilis yang biasa dilakukan oleh Carta Politika selama ini. Rilis hari ini kita melakukan rilis data dari Bali. Pertama kita mulai dari Banten. Saya sebutkan tadi dari indikator-indikator secara kuantitatif. Nah, biasanya ini akan berkorelasi dengan mereka sudah punya sekali. Mohon maaf, teman-teman tadi sudah menulis 6 email. Nah, itu nanti akan dikirimkan slide. Jadi, belakang hari ini siapa yang akan Bapak Ibu Saudara pilih sebagai Presiden Republik Indonesia? Seperti itu. Nah, ini yang menjadi catatan buat Prabowo sangat penting. Siapa yang menjadi wakil dan nama-nama yang muncul ya selalu 3 nama. Ada AHY, ada Gatot, dan ada Anies. Dari si latar belakang, mungkin paling tepat adalah Anies ketika dia satu-satunya orang sipil yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi sebagai cawapres Prabowo. Untuk